Salam ceria. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Miss Hana. Tema pembelajaran kita hari ini mengenai ayah dan ibu. Nah, di belakang Miss Hana sudah ada gambar ayah dan ibu. Anak Miss coba perhatikan ayah dan ibunya di rumah. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, kita akan belajar mengenal kata dari ayah dan ibu. Nah, di sebelah kiri Miss ada kata ayah. Coba anak ibu guru perhatikan huruf awalnya. Huruf apa, Yona? Ya, huruf A. Lalu, coba lihat di sebelah kanan ibu guru ada kata I. Coba sebutkan huruf awalnya. Ya, huruf I. Hari ini anak ibu guru belajar membuat kreasi, yaitu membuat ayah dan ibu dari sendok plastik. Di depan ibu guru sudah ada contohnya ibu guru buat. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara membuatnya. Simak ya nak. Alat dan bahan yang akan digunakan pertama yaitu sendok plastik bekas, benang wol, boleh benang wol atau kapas, spidol atau konektor pen, gunting, kertas origami, boleh kertas kalender, kertas bekas, koran, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah lem. Pertama kita buat seperti ini di sendok. Kita melukis gambar mata, hidung, mulut. Boleh memakai mata-mata seperti ini, boleh memakai dengan spidol dilukis. Lalu kedua, kita ambil benang wol yang sudah jadi. Kita tempelkan pakai lem. Lalu ibu guru membentuk dasi, ada pitanya. Ya, ibunya sudah jadi. Begitu juga bentuk ayahnya. Kita lem dari dalam. Nah, setelah itu ibu guru menempelkan kertas yang sudah ada tulisan ayah. Begitu juga dengan ibu. Ayah dan ibu. Anak ibu guru boleh membuatnya di rumah, boleh dibantu ayah, ibu, kakak atau abang. Terima kasih. Bye.